Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lor, saya mau review tanah yang ada di depan Balai Kelurahan Ngipak. Balai Kelurahan Ngipak, Karangmojo, Gunung Kidul. Luas tanahnya lor cukup lumayan, 1000 meter persegi. Dan ini jalur alternatif antara Ponjong dan Wonosari. Jalannya cukup lumayan ramai ya, untuk daerah pedesaan. Di sini di depannya, sebelahnya ada sekolahan SD Karangduet 3. Ini jalanan kalau ke sono ke arah Ponjong sekitar 3 km. Dan kalau ke barat arah ke Wonosari sekitar 8 km. Dan fasilitasnya SMP Karangmojo sekitar 1 km. RSI Rumah Sakit Islam ke sebelah sono ke utara sekitar 300 meter. Rumah Sakit Pantai Rahayu sekitar 700 meter. Dan ke SMA Karangmojo sekitar 1 km. Dan sekitarnya cukup ramai ya. Sekitarnya cukup ramai. Dan tanahnya sebelah sini loh. Yang sebelah sini. Ini perbatasannya depan. Tanahnya luasnya 1000 meter persegi. Dijualnya 700 juta nego. Jadi per meter 700. Tapi masih nego ya loh. Yang sebelah sini perbatasannya pas tengah tugu itu ada perbatasannya. Dan ini sertifikat SHM dan tanah pekarangan. Yang sebelah sininya ini lur perbatasannya. Nih. Ini pagar ini. Sono. Luas depannya sekitar 12 meter ya. 12 meter persegi. Dan ke belakangnya ya mungkin ada sekitar 80-an lah, pokoknya jumlahnya 1000 meter persegi. Dan ada pohon kelapanya dan ini warung nih bekas nih. Ini masuk ke lahannya sini. Dan ini sekolahan SD Karangduet 2. SD Karangduet 3. Yang ini kosong lor, kalau ini itu ada penghuninya. Dan rumahnya cukup padat. Dan ini belakangnya pas sebelah sini lor. Sebelah sini. Pas di pintu ini sebelah situ ke belakang sono. Keadaan lahannya cukup datar ya lo ya, rata dengan jalan raya rata. Listrik dekat, fasilitasnya
Oh, spam udah masuk jelas. Dan mau fasilitas lain ya, rumah sakit deket, terus SMA SMP deket, jadi termasuk pinggiran kota Gunung Kidul ya lur ya, kota Karangmojo itu sampai sono belakang sono. Dan ada kayu jati, ada macam-macam tanaman dan datar, nggak ada lubangnya, cukup datar semua. Dan ini keadaannya tuh, sampai tembok depan tuh sono tuh yang ada tumbuhan bunga-bungaan tuh sampai ke sono. Belakangnya sekitar 80 sekian meter ke belakangnya. Jadi untuk tempat hunian cukup bagus. Untuk tempat usaha juga cukup bagus. Dekat fasilitas umum, rumah sakit, sekolahan dekat, SD dekat, dan jalan depannya cukup ramai. Jalan depannya cukup ramai ya. Dan ini udah ada selokannya. Listriknya bagus. Sebelah situ loh. Pas pertengahan tugu itu masuk ke sana lurus sampai 80 sekian meter. Dijualnya cukup murah loh. 700 juta nego. Ini di kota ya lor ya, jadi fasilitas umum banyak. Pasar Karangmojo dekat sekitar 1 kilo, dekat SMP 1 Karangmojo, terus SMA sekitar 1 kilo juga ke arah sono, terus ke kota Wonosari 8 kilonan, ke Ponjong sekitar 3 kilo, dan ke Karangmojonya sendiri sekitar 1 kilo. RSI sekitar 300 meter ke arah sono utara, kalau Pantai Rahayu ke sono sekitar 1 kilometer. Oke ya lur, sampai di sini dulu. Kalau sedulur-dulur minat, hubungi nomor saya tulis di bawah sini, di deskripsi ya lur ya. Jadi luasnya 1000 meter persegi, luas depan sekitar 12 meter persegi, 12 meter, ke belakangnya 80 meter lebih. Dan dijualnya 700 juta nego. Oke ya lur, sampai di sini dulu. Kalau dulur-dulur berminat, hubungin saya di bawah sini, nomor HP saya tertulis di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.